Satreskrim telah berhasil mengungkap kasus curas spesialis Alfamart ya. Jadi kejadian ini terjadi di Jalan Imam Bonjol, Bungus, Kecamatan Ubu Kuntang. Modusnya pelaku datang masuk ke Alfamart membawa celurit dan senjata ya. Tapi senjata ini bukan senjata pukulan, mainan, namun digunakan untuk menodong karyawan. Nah setelah itu pelaku mengambil uang dan beberapa barang-barang yang ada nilai.